Dan anak-anak ketika saya sekolah, saya biasa ditinggalkan oleh bas sekolah di tepi jalan. Kenapa? Karena saya tak ada tambang untuk nak bayar tambang bas. Ini pernah saya lalui. Hari ini kerana melihat saya mungkin sebagai profesor, mungkin bekas naik chancellor, menjadi esko. Tapi saya sebenarnya anak kampung yang ditinggalkan oleh bangsanya di tepi jalan. Semata-mata tak ada duit nak bayar tambang. Menduka cita kan? Tapi saya tidak pernah gagal berdiri setiap pagi di tepi jalan itu. Mengharapkan ihsan pemandu bas yang punya jiwa, punya rasa belas dan kasihan. Mengharapkan ada. Dan ada pemandu-pemandu bas ini, pakcik-pakcik atau abang atau kakak yang baik, konduktor bas, dia berhenti. Dan kalau dia berhenti, apa yang ada dalam kocek saya? Allah ada sepuluh sen. Sekupang saya akan bagi. Saya kata, abang, maaf kalau saya. Saya ada sekupang saja bagi ini sebagai tambang. Nak balik, saya tak ada tambang. Ada yang melepaskan kata pada saya, kalau tak ada duit, janganlah tahan bas. Kalau tak ada duit, pergi kerja. Tak payah pergi sekolah. Ada yang kata macam tu. Ada bas sekolah yang tahu saya tak ada duit, dia akan terus berlalu. Saya akan tunduk malu. Pada masa itu saya tanya pada diri saya, inikah bangsa saya? Inikah bangsa saya? Tapi saya rasa masih punya harapan. Sebab ada pemandu bas yang berjiwa malaikat, berwajah manusia. Bila saya tahan, dia kata, naiklah Haim, jom kita pergi sekolah. Kalau dia dah agak berumur, saya kata, pakcik, terima kasih pakcik, tumpangkan saya ke sekolah. Kalau dia konduktor bas, saya kata, selalu orang perempuan, terima kasih makcik, terima kasih kakak kalau muda. Saya ulurkan duit yang ada dalam kocek saya, 10 sen. Tapi kalau tak ada, saya kata, saya minta maaf. Nanti saya jual getah. Saya ada duit, saya bayar. Saya tulis semua hutang saya. Saya tulis hutang saya, pakcik. Tapi konduktor bas yang baik dan driver bas yang baik, dia kata, Hain, jangan cakap pasal tu, Hain. Jangan cakap macam tu. Jom pergi sekolah. Jom pergi sekolah. Tak payah bayar tambang. Hain janji dengan makcik. Hain janji dengan pakcik. Belanja sungguh-sungguh nak. Semoga suatu hari nanti Hain jadi orang berjaya. Dan kalau Haim berjaya nak suatu hari nanti, jangan lupa orang susah macam Haim. Jangan lupa orang susah macam kita.